Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Para penonton Santan Jolali yang berbahagia Untuk apa hidup di dunia itu ketergesaan ingin mencapai hal-hal yang sangat duniawi sehingga menghancurkan diri sendiri. Untuk apa Pak Jokowi itu mendorong anaknya Gibran menjadi calon wakil presiden? Apa yang dicari? Biarkan anak itu punya masa depannya sendiri kalau kita mati sebagai orang tua yakinlah anak-anak cucu-cucu dan pasangan hidup yang semuanya kita tinggalkan karena kematian kita itu mereka semuanya akan dijamin rezekinya oleh Allah akan dipelihara oleh Allah gak usah semuanya kita siapkan soal duniawi sampai tujuh turunan begitu juga Gibran sebagai seorang anak muda mengapa ya kamu itu sangat berambisi di jalur politik tanpa mempertimbangkan perasaan-perasaan banyak orang di Indonesia yang menempuh karir dari bawah bertahun-tahun jatuh bangun hancur dan bangkit kembali sementara kamu itu menggunakan fasilitas dari ayahmu, dari bapakmu, mentang-mentang kamu sebagai seorang anak presiden, mumpung saatnya ada jalan untuk menjadi calon wakil presiden, juga melalui skandal yang dibuat oleh pamanmu di mahkamah konstitusi, apa yang kamu cari, Gibran, Raka Buming, Raka. Begitu juga hal-hal yang lain seperti Ahsanul Kosasi, ya, anggota BPK yang tertangkap, ya, persoalan keuangan, cari apa, karir sudah tinggi, sekolah sudah tinggi, masih nyari denting dolar dan dinar dengan cara yang harum sehingga Terakhir, dibalik jeruji besi dengan mencoreng keluarga besar sendiri. Sekarang, ada lagi yang terakhir: wakil menteri kuham menerima gratifikasi. Seorang menteri masih menerima hadiah yang memang tidak boleh dilakukan oleh seorang pejabat tinggi kembali kita bertanya untuk apa melayari gelombang hidup ini kalau tidak ada keinginan untuk mencapai kehidupan yang meaningful dan tidak berada di laut di permukaan laut yang dangkal sedikitlah merenung sedikitlah menyisihkan diri dari pergaulan dan melakukan kontemplasi, melakukan muhasabah, melakukan refleksi. Untuk apa? Kita hidup di dunia yang hanya satu detik gitu, ini. Apakah mencari uang, 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 jabatan, jabatan, jabatan? Tampaknya orientasi kehidupan masing-masing kita harusnya disegarkan kembali bahwa kampung abadi bukanlah di dunia ini yang penuh dengan fitnah. Tempat kembali pulang adalah negeri akhirat yang kekal abadi. Kehidupan dunia al-hayatul faniyah, kehidupan yang sementara. Jangan orang itu kemudian tenggelam. Sebagaimana orang-orang yang dulu tenggelam dalam kehidupan dunia dan banyak orang yang sekarang tenggelam dalam kehidupan dan akan banyak orang yang tenggelam. Di masa depan, karena menghilangkan atau memotong akar-akar nilai-nilai yang seharusnya, dia bisa anut, bisa dihayati lebih mendalam. Yang kemudian kita lihat, banyak yang masuk penjara karena persoalan keuangan, bukan persoalan pertempuran hak yang bat dan batil atau dalam perspektif politik Indonesia modern bukan dalam persoalan oposisi melawan status quo tetapi betul-betul orang terhampas kebalik jeruji besi hanya karena persoalan jabatan persoalan uang tentu kita sayangkan negeri kita semakin hari semakin rusak dengan perilaku pejabat-pejabat sebagaimana kita lihat jabat itu dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri yang terlalu berambisi untuk mengatur kehidupan, untuk mewariskan legasinya dengan cara menabrak nilai-nilai etika dan melakukan nepotisme serta membangun dinasti politik yang ditentang dalam sebuah negara demokrasi. Kita sayangkan ya, Pemilihan-pemilihan kepala daerah yang ratusan itu diangkat hanya oleh dua orang, yaitu menteri dalam negeri Tito Karnavian dan juga Presiden Jokowi, dan mereka bertugas sebagai pejabat sementara atau pelaksana tugas selama dua atau tiga tahun tanpa dipilih oleh rakyat, dan mereka, kepala daerah bupati, wali kota, dan juga... kepala daerah itu, gubernur, semuanya berakar kepada kekuasaan yang telah mengeluarkan surat keputusan untuk mereka. Dan mereka tidak berakar pada aspirasi rakyat yang harusnya mereka sejahterakan. Jadi negeri ini lama-lama akan menjadi hancur, melandai, decline, membusuk secara sistemik karena perilaku-perilaku. Yang tidak terpuji dari pejabat-pejabatnya sendiri yang diberi amanah, kekuasaan, ambisi-ambisi duniawi yang ingin mengejar lembah emas yang pertama. Kemudian, setelah emas yang berada di lembah gunung itu sudah didapatkan, dia kemudian mencari lembah emas yang kedua. Dan setelah mencari, mendapatkan lembah emas yang kedua, dia ingin memenuhi rasa tamaknya yang tidak pernah terpuaskan itu ingin mencari mendapatkan kembali dengan segala cara kekuasaan dan networking yang ada untuk mendapatkan lembah emas yang ketiga melalui kekuasaan dan apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang rakus yang tamak kepada dunia itu akhir ceritanya mulutnya disumpel oleh tanah saat dia dikuburan yang dia dapatkan adalah segenggam tanah yang menyumpal mulutnya. Dia berbaring menghadap kiblat, dicepit oleh kuburan yang sunyi senyap. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tercuah di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.